mampu berdepan dengan perkara yang sebenar. Ha, kalau Salim suruh Anwar Ibrahim berhenti jadi Perdana Menteri. Letak jawatan. Ha, tapi saya kata Anwar Ibrahim, kamu duduk bertenang. Ini tempoh pergi hu hang sana hang sini, hu ha sana hu ha sini dah berlalu. Ya. Kau dah jadi Perdana Menteri pun Anwar. Kau bukan ketua umbangkan. Kau Perdana Menteri, kau sadar tak sadar ni? Kan? Jadi, engkau main peranan jadi Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri, kau nak jadi pula Menteri Keuangan. Kau main peranan sebagai Menteri Keuangan. Duduk pegawai kerajaan Noor Ibrahim. Kau dengar. Pegawai kerajaan yang sama di zaman Najib masih ada dan berkhidmat sebagai pegawai kerajaan, khususnya di Kementerian Keuangan, dengan Tan Sri Muhyiddin, dengan Ma'en Sabri, Dato' Sri Ismail Sabri, dan juga berkhidmat dengan kau sekarang ini. Ha, diorang ni berpengalaman, faham masalah negara dan macam mana diorang nak serve negara. Betul. Jadi, engkau kena bertenang, kau duduk, kau mesyuarat, kau dengar pegawai kerajaan ni cakap apa. Ini pegawai kerajaan, Salim, Kementerian Keuangan komplain apa. Nak jumpa Noor Ibrahim ni pun susah. Mesyuarat susah sebab dia sibuk. Jalan je. Berjalan. Kejap ni pergi melencong Jerman. Ni pergi melencong Jerman. Sikit-sikit Jerman. Sibuk. Tiap-tiap bulan dia keluar negara. Kan? Sibuk. Kan? Anwar, kau duduk sebagai Menteri Keuangan, kau dengar cadangan pegawai kerajaan. Kau dengar masalah real negara sekarang ini apa. Kau dengar masalah real dan kau dengar cadangan penyelesaian. Ini diorang, kau datang mesyuarat, kau syarah dengan dia, pumpang, orang tak dengar apa, kau tak nak dengar orang cakap, yeah. Akhirnya masalah tak selesai, makin lama makin teruk kehidupan rakyat. Betul. Jadi Anwar, tenang, Anwar Ibrahim tenang. Kau dah jadi Perdana Menteri, hanya engkau sahaja boleh menjatuhkan diri engkau. Betul. Ini yang sekarang ni sedang berlaku ni, engkau sedang menjatuhkan diri engkau. Kan? Rafizi Ramli dengan Anwar Ibrahim. Salim nak tahu tak? Baru ni, minggu pertengahan Ramadan, saya berjumpa dengan kawan-kawan PKR lama ni balik. Dia ajak buka puasa, buka puasa sembang. Rupanya Salim, hujung tahun ni awal tahun depan akan ada pemilihan PKR. Patut Nenek Azmi kata Anwar boleh diganti. Sudah ada. Cerita dia ialah dalam keadilan sekarang ni mula rasa kecewa ketua-ketua bahagian. Mulalah masing-masing lapar, Salim lama kan. Apa namanya ni, bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, masing-masing pun macam nak buka puasa lah. Yelah, betul lah. Semua dah ready kan. Ni buffet ni, brother. Betul. Ada golek, ada apa semua kan. Sekali tiba-tiba dapat semua kroni baru. Orang keliling Anwar. Yang bawah ni semua tak dapat. Tak dapat, ha? Betul-betul bahagian terganga. Ada macam ikan kap tak cukup air. Kap kan, mulut dia kan. Jadi Rafizi telah pakai keadaan ni. Dengan Rafizi turun bawah, Rafizi telah bagi tahu, biar dia jaga parti, Anwar jaga negara. Jadi orang-orang parti di bahagian-bahagian ni dah mula termakan. Kisahnya. Jadi saya jumpa dia orang ni hari tu. Saya tak ada cakap gua dibangang percaya Rafizi. Tak ada. Saya belak lantang. Baguslah. Percaya lagi. Jadi akhirnya dia ada sentimen. Kerana tu beri kesan kepada negara pun, Salim. Negara sengaja dalam isu padu ni memang benda mengarut yang dibuat oleh Rafizi. Betul. Tapi negara sabotaj padu lagi. Media Tok TV3 pun melaporkan negatif terhadap padu. Yeah. Semua melapor negatif. Sebab apa benda ini? Sebab geng Anwar hentak padu ni untuk pukul Rafizi. Jadi rakyat ni terkapai-kapai terus lah. Kau sebergaduh apa semua dah lah. Dia dengan kau asyik politik 24 jam. Tak selesai masalah rakyat. Akhirnya. Kan? Rafizi selepas dia kena hentak dalam isu padu tu, dia mula slow sekarang. Rafizi slow sekarang. Dan saya menjangkakan Rafizi akan terkorban. Betul.